Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar diketahui bertolak ke Turki untuk liburan sekaligus baby moon dan bulan madu. Kabarnya, kini Lesti dan Rizky Billar sudah menginjakkan kaki di negeri seribu masjid itu. Keberangkatan Rizky Billar dan Lesti Kejora ke Turki sempat menuai perhatian dari Bobby Rahman, kakak kandung dari Rizky Billar. Bobby menggoda adiknya yang berangkat liburan dengan uang sponsor. Kabarnya, Rizky Billar dan Lesti sama sekali tidak keluar uang untuk biaya perjalanan. Mendengar kakaknya menggoda, Rizky Billar pun berdalih bahwa dia pergi ke Turki sekaligus untuk bekerja. Tapi pun, dia merasa bersyukur karena telah dibantu dalam biaya perjalanan oleh sebuah agen travel. Momen keberangkatan Rizky Billar pun terekam dalam konten YouTube milik Bobby Rahman. Tampak Bobby mengantar adiknya dan kerabat yang diboyong ke Turki hingga tiba di bandara. Selain dari itu, Rizky Billar pun mengaku sempat kewalahan mengurus prosedur perjalanan ke Turki. Apalagi persiapan dilakukan secara mendadak. Namun demikian, Rizky Billar merasa senang karena mendapat bantuan sponsor dari pengusaha Basuki Surodjo yang memiliki agen travel. Menurut Rizky Billar, agen travel milik Basuki Surodjo itu baru berdiri. Lebih lanjut dia mengungkapkan, selain liburan dan bulan madu, tujuan pergi ke Turki yakni untuk syuting serial TV Cinta Abadi Leslar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.